Oh yes, heeh, iya, 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 heeh, di sini, ya. share. Mm. Bu Biar semua keluar orang ini ke mana se Nampak semua nah, Maksudnya penuh heeh, oh, penuh orang itu nampaknya semuanya kalau udah dia ya. ya. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Anak-anak uh, Ustazah apa kabar? Baik, baik Masya Allah Sudah sampai kita di semester genap ya Di kelas 9 ya Anak-anak Ustazah tetap semangat ya Walaupun masih daring Dan kita sama-sama berdoa sama Allah uh, Semoga dimudahkan kita Untuk bisa segera bertatap muka Siapa yang tidak berdoa? Senang daring terus-terusan siapa? Coba siapa yang senang? Anak senang daring ustazah gitu. Lebih senang daring daripada tatap muka. Ada enggak? Enggak ada ya, Masya Allah. Berarti semua rindu sekolah ya. Rindu sekolah, rindu tatap muka, rindu ustazah-ustazahnya. Ada rindu ustazah enggak? <guluh> Jihan Safana kok ketawa. Masya Allah ya. Nah, bagaimana hasil pelajar hasil pelajaran selama semester 1 puas? Masya Allah, siapa yang enggak puas? Yang merasa aduh anak kok kayaknya semester kemarin Ustazah hmm, nilainya pas-pasan ada enggak? Enggak ada ya, berarti semua puas, berarti kalau puas uh, insya Allah kemarin tuh memang anti semua belajar dengan seriusnya. Jadi kalau kita serius, kita fokus juga hasilnya juga bagus ya, memuaskan. Nah, kalau bisa di semester genap ini lebih ditingkatkan lagi ya anak-anak ustazah ya. Dan jangan lupa setiap tugas-tugas dikerjakan ya. Tugas praktek, tugas harian, tugas bulanan dikerjakan ya. Ada yang mau bertanya, nggak, sama Ustazah? Bertanya apapun tentang prakarya, ada nggak yang mau ditanyakan? baik berarti nggak ada ya uh, kalau memang tidak ada kita mulai materi kita materi pertama kita di semester genap ini ya nah, untuk semester genap ini anak-anak ustazah sama ya setiap awal semester seperti begitu ya pelajaran prakarya kita awali dengan bab kerajinan setelah kerajinan kita masuk ke bab rekayasa, terus bab budidaya dan bab pengolahan. Nah, untuk bab kerajinan di semester genap e, kelas 9 ini, di semester 2 ini, kita akan mempelajari tentang kerajinan berbasis media campuran. Ya kerajinan berbasis media campuran. Nah, kalau di semester 1 kemarin kita sudah belajar tentang kerajinan dari bahan keras. Nah, untuk hari untuk semester ini kita belajar tentang kerajinan berbasis media campuran. Nah, kalau apa itu kerajinan? nah Ustazah tidak usah mengulang lagi ya, kakak-kakak mulai dari kelas 7, kelas 8. Nah, kerajinan itu selalu kita ulang-ulang, ya. Nah, sekarang kita yang harus kita oh, Pahami betul adalah tentang berbasis media campuran. Nah, untuk bab kerajinan ini kita akan mempelajari tentang pertama prinsip kerajinan berbasis media campuran. Ya terus jenis dan karakteristiknya dan produk serta proses kerajinan berbasis media campuran. Nah untuk jenis dan karakteristiknya apa saja nanti yang akan kita pelajari apa saja yang termasuk dari ke dalam kerajinan berbasis media campuran ya Nah itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum ustazah masuk ke materi, ustazah tanya dulu. Uh, sepengetahuan anak-anak ustazah lah, berdasarkan uh, judul, kira-kira kerajinan berbasis media campuran itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Apa itu kerajinan berbasis media campuran? atau apa contoh produknya? Ada nggak yang bisa jawab? Nggak e, contoh produknya lah tanya. Mungkin kalau menjelaskan apa itu media campuran, mungkin belum bisa coba contoh produknya kerajinan media campuran Ada enggak Naisha Zahwa Enggak tahu Ini kan ada contoh gambar di sini. Biasanya kita dari gambar kan, dari gambar kita bisa me, e, memahami sesuatu. Coba. Nah, ini ada contoh beberapa gambar dari kerajinan berbasis media campuran. Contoh lainnya apa kira-kira berdasarkan dari gambar yang ini? Gantungan kuncinya yang kayak mana, Kak? Terbuat dari kayu dan dibentuk terus. Ada yang lain, ada yang lain yang tahu contoh dari produk kerajinan berbasis media campuran ini. Ini ada beberapa contoh. Ini ada eh, apa ya, Kakak? Ya, ada toples. Ada teko, ini ada pajangan, ya, barang pajangan. Nah, dari contoh-contoh berdasarkan anti-amatilas, beberapa contoh ini coba. Ini toples, toples biasanya tempat apa? Tempat orang menaruh e, makanan atau kue. Nah, kalau bahan dasarnya dari toples ini apa? Coba Muskia Almutia, apa bahan dasar dari gambar yang di, ada di depan anti ini? Kaca. Bahan dasarnya kaca. Nah, di sini dia diberi hiasan yang kan Kak, kiasan kain yang eh, dihias lagi atau dipercantik lagi dengan manik-manik. Nah inilah yang dimaksud dengan Kerajinan berbasis media campuran Jadi tidak hanya kerajinan, kalau kaca Ini adalah kerajinan dari bahan Keras, bahan keras apa bahan lunak? ayo Kalau kaca, coba saya tanya Bahan keras, nah sekarang Berbasis media campuran Di mana letak media campurannya itu Ya di sini, dia diberi Hiasan tambahan kain Yang dihiasi lagi dengan Manik-manik atau Mutiara-mutiara e, dan sebagainya Nah jadi, dia tidak hanya satu kerajinan, namun ada tambahan lain. Tambahan lain e, untuk apa? Fungsinya apa? Untuk mempercantik, yaitu menambah indahnya, menambah cantiknya, menambah daya tariknya dari produk toples yang terbuat dari kaca tadi. Nah, sekarang apa itu kerajinan berbasis media campuran? Ya, yaitu. Merupakan salah satu kerajinan yang bertujuan, yaitu mengubah bentuk suatu benda dengan memadukan dua bahan baku. Ya, memadukan dua bahan baku di sini, ya Kak. Kalau di sini, apa bahan bakunya: kaca dan kain, ya, atau dominan dan tambahannya? Ya, apa tujuannya? Tujuannya supaya lebih menarik. Namun dia tidak mengubah fungsi aslinya ya kan Kak tetap toples ini oh, dari kaca ini dia tetap berfungsi sebagai tempat kita tempat kita menyimpan wadah ya untuk wadah penyimpanan makanan atau lain sebagainya mau gula mau teh mau garam ya terserah apa yang mau kita simpan dia tetap sebagai wadah penyimpanan fungsinya namun di sini kita tambah daya tariknya dengan cara apa dengan cara menambahkan hiasan hiasan yang kain yang diberi tempelan manik-manik dan sebagainya. ya nah, jadi itu tadi ya, kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang menyatukan dua buah dua macam bahan ya kan Kak? Dua macam bahan yang dominan atau tambahan ya, namun tidak mengubah fungsi asli dari produk tadi. <tuh> Sampai di sini ada yang mau ditanya? Hana Raihana. Paham ya, kakak-kakak sampai di sini ya, apa itu kerajinan berbasis media campuran? Baik, kalau memang paham, nah, ustazah sudah jelaskan apa itu kerajinan berbasis media campuran. Nah, contohnya adalah toples ini. Sekarang, ustazah tanya, eh, "Ania, apa contoh lain dari produk kerajinan berbasis media campuran? Contoh lainnya, Ania, apa kira-kira?" Ah, "Gucinya kayak mana, coba dijelaskan." ditambah hiasan bambu. Coba lebih jelas uh, atau rotan sebagai tempatnya atau sebagai tempat menempatkan guci tadi atau bagaimana fungsi dari rotan tadi? Hmm, bisa. Cuma Ustazah belum bisa membayangkan seperti apa jadinya uh, Ania. Nah sebelumnya kakak-kakak kalau di zoom tolong memakai nama asli ya nak ya ah ya waktu masuk ke zoomnya pakai nama anti asli ya siapa lagi yang tahu contoh lain dari produk kerajinan berbasis media campuran Salma mana Salma? Coba Adinda Salsabila, apa contoh produk lain dari kerajinan berbasis media campuran? Banyak loh di sekitar kita, coba. Cuma selama ini kita tidak tahu kalau itu namanya kerajinan berbasis media campuran. Apa contoh lain Adinda Salsabila? Yang ada di sekitar Anti aja misalnya. Apa? Nah, fas bunganya kayak mana, Kak? Coba dijelaskan sama Ustazah. Ah. Dihias bermacam. Baik, Sadina Umeko. Apa contoh lain? Patung. Patung yang kayak mana ini? Coba dijelaskan sama Ustazah. Aulia Karolin, contoh lainnya apa kira-kira? Coba hidupkan kamera anti. Ah. Gantungan kunci yang kayak mana, Kak? Iya, itulah dia betul. Jadi dia fungsi aslinya tetap sebagai gantungan kunci. Tidak menghilangkan fungsi asli kan kak? Dia bahan dasarnya adalah plastik, betul? Nah, sekarang kita tambah oh, hiasannya dengan media campuran oh, kayu dan eh, apa tadi besi dan kain. ya itu termasuk. Betul, termasuk kerajinan berbasis media campuran Ayo, Aulia Karolin Ustazah tunggu jawaban nanti hmm, Apa? Kalungnya kayak mana Aulia? Hmm -mm. manik-manik. Bisa. Fungsi aslinya tetap sebagai tetap sebagai kalau. Iya. Bisa. Yang lain, siapa yang bisa? Kalau enggak enggak mau jawab sendiri ustazah tanya ya. Sofia Al Mubarok. Apa contohnya, Kak? Celengan yang kayak mana? On kan kamera anti ya, Nak? Iya. Iya. Bisa. Yang lain siapa yang yang bisa? Nah dia Safira mana nih? On kan kameranya? Nah dia Safira, kemana orangnya? Kakak-kakak tolong semua kameranya di on kan ya, Ayo yang mendengar ustazah tolong kameranya di on kan. Ini nanti dihidupkan zoomnya, on, kameranya dimatikan, orangnya menghilang. Ya, semuanya kamera di on kan. Yang pakai Mona Duraya ini siapa? Ayo on kan kameranya. Besok pakai nama asli ya, untuk selanjutnya nanti pelajaran berikutnya juga harus pakai nama asli. Siapa ini, Monaduraya Siregar ini? Oh, Filza. Besok pakai nama asli. Eh, nanti pakai nama asli ya, Kak ya, Untuk pelajaran berikut berikutnya dan seterusnya ya. Lupa. Besok gak boleh lupa lagi ya, Nak ya. Siapa lagi nih? Kamera di on kan semua. Ustazah mau lihat. Betul nggak anak ada, anak Ustazah di sini. Nah, Saufere Aurelia sudah Nadia Safira kemana orangnya? Ini Agus Abi Azam. Ini siapa? Ini ayo hidupkan kameranya. berarti Aulia, Safi, Aulia Safira. Aulia Safira, Nadia Safira. Ayo, Nadia Safira, apa contoh lain dari produk kerajinan berbasis media campuran? Hidupkan suaranya. Apa kak? Enggak <laughs> tahu. Berarti tadi anti tidak mendengarkan Ustazah menjelaskan. Dari tadi kemana? Kenapa tidak izin? Ustazah panggil-panggil tak ada suara. Kalau ada yang meninggalkan ee handphonenya apa komputernya sebentar menikah layarnya kasih tahu sama ustazah anak izin ustazah gitu ya kita kan sedang belajar kita sedang tatap muka istilahnya cuman melalui uh, layar komputer ya jadi ustazah nggak kehilangan anaknya panggil panggil mana Nadia Safira rupanya orangnya nggak ada ya nih Akilah uh, Mutia Mutia Fauza apa contoh lain dari produk kerajinan berbasis media campuran? Contoh lain dari produk kerajinan berbasis media campuran. Tadi kan usaha sudah jelaskan ya kan kak. Ada contohnya tadi toples yang kita beri hiasan kain yang ditempeli manik-manik. Terus tadi ada juga temannya membilangkan celengan yang kita hi, beri hiasan kain flanel. Ada juga yang bilang ada gantungan kunci dari plastik yang diberi hiasan terbuat dari e, besi dan kain dan lain sebagainya. Nah, yang anti tahu ya, yang anti tahu apa contoh da, contoh lain ya dari kerajinan berbasis media campuran. Hmm, apa? Ah, lampion yang kayak mana coba? Hmm. ah, mm -mm. nah kita hiasi pakai apa? kan media berarti media aslinya adalah botol plastik. nah, biar dia menjadi kerajinan berbasis media campuran, anti hiasi pakai apa? manik-manik, hmm. Gimana ya aja, kebanyakan libur hilang idenya, enggak kebanyakan tiktok nih kan kak uh, Betul enggak nih kalau kedapatan sama Ustazah tiktok kayak mana Yakin-yakin kan Siapa yang main kan kerjanya, coba ada enggak yang mau ngaku jujur Kalau ada yang jujur Masya Allah kali lah itu Siti Akilah Syamimi masih tiktokan Enggak Enggak lagi atau belum Hah? Emang enggak ada. Anti anak pondok, Kak. Jadi kenapa enggak pakai baju sekolah? Di mana? Duh, orangnya kok hilang. Naila Putri Barkah, apa contoh lain dari produk kerajinan berbasis media campuran yang anti tahu? Apa ya? Masker yang kayak mana Kak? Hmm, -mm. apa? Apa ditambah hiasan manik-manik? atau bordiran atau apa? ya, ya itu termasuk kerajinan produk kerajinan berbasis media campuran. Jadi kan kak anak-anak eh, ustazah kelas sembilan eh, intinya intinya ya secara ringkasnya apa itu kerajinan berbasis media campuran? yaitu kerajinan yang menggabungkan dua buah bahan, ya dua buah bahan di situ. Uh, ada bahannya yang dominan, ada yang bahannya cuma sebagai tambahan. Nah, namun dia tidak menghilangkan fungsi aslinya. Nah, contoh yang dibilang oleh Put, uh, Naila Putri Barkah tadi adalah masker, masker kain. Nah, berarti bahan dasarnya di situ adalah kain. Bahan dominannya di situ adalah kain dan fungsinya adalah sebagai masker, sebagai penutup, ya kan? Nah, apa di situ e, bahan tambahannya? Biar dia menjadi kerajinan berbasis media campuran, yaitu dilapisi dengan payet-payet, misalnya, ya kan, Kak, atau diberi hiasan e, benang, gitu kan, benang sulam, atau segala macam. Nah, itulah dia tadi, kerajinan berbasis media campuran. Jadi intinya mencampurkan dua buah bahan, menggabungkan dua buah bahan. Bisa bahan itu bersifat dominan atau cuma sebagai tambahan. Kalau masker tadi, nah bahan yang kita gabungkan itu cuma sebagai tambahan, yang dominan tetap kain yang sebagai bahan dasar dari si masker. Nah, begitu juga dengan contoh toples yang tadi Ustazah kasih tunjuk kepada anak-anak Ustazah. Nah, bahan utamanya di situ adalah kaca, kaca sebagai si pembuat toples. Ya, pembuat si toples tadi. Nah, bahan tambahannya apa? Bahan tambahannya adalah kain, manik-manik, payet-payet, segala macam yang menjadi hiasan uh, si toples tadi. Nah, itu dia tadi ya, kerajinan berbasis media campuran. Nah, untuk hari ini cukup segitu ya anak-anak ustazah. Kira-kira dari materi yang baru ustazah sampaikan walaupun sedikit ada pertanyaan enggak? Ya, kalau ada pertanyaan cepat, ee, cepat disampaikan karena waktu kita sudah habis. Dah mau habis ya. Berarti enggak ada ya yang mau ditanyakan, tidak apa-apa. Insya Allah kita jumpa lagi ya kakak ya, minggu depan di pertemuan berikutnya masih di kerajinan berbasis media campuran. Uh, ayolah kita sama-sama berdoa kepada Allah ya agar kita disegerakan bertatap muka. Baik anak-anak ustazah, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaih. Baik anak-anak ustazah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.